namanya lampu. Aku hari ini nggak pakai jilbab, ya udah nggak apa-apa deh. Hai. Hai. Oke. Okay. Kita udah mau jalan sekarang? Iya, dengan abang siapa? Abang Riza ya. Oh iya, sama kenal abang. Ya, sama kenal balik ya. Nah hari ini aku nggak nyupir, tapi digantiin sama si abang. Udah ikutin terus ya. Ada apa aja bang? Gak tau kayaknya. Loh hari ini kenapa jadi terkainnya? Iya biar orang mengenal aja ini. Yeah. Apa dong? Ada apa aja nih bang? Kalau di lampu itu semua ada. Semuanya ada. Ada ayam laut. Ada ayam laut juga. Ayam ada laut ya. Bebek. Oke. Ya udah pokoknya kalian mesti ikutin terus perjalanan ke lampu. Nih guys, kita udah sampai di lokasi pantainya. Ini aku masih di tempat parkirnya. Pantainya ada di sana. Ini hari ini hari Minggu dan ramai banget. Dari ujung di sana sampai di sini aja masih rame. Ini di mana kan ya? Di Tahu namanya di Lampu. Di Lampu. Jadi di sini itu banyak tempat kafe-kafe itu ya kayak. Iya. Kafenya bagus. Pemandangannya juga bagus. Mungkin kayak. Pasirnya itu warnanya coklat, tapi kayak lembut aja sih, cuman karena warnanya coklat, nggak seperti Maluku Tenggara. Lagi di Pantai Lampu. Yeay. Mau lihat sunset, tapi sunsetnya udah ketutup awan karena agak mendung. Nah ini ada kafenya, itu unik banget. Ini yang modern. Tapi kalau ini kayaknya Eco Cafe deh. Guys, kita lihat kafenya. Namanya itu Saho Kitchen. Ini kafe yang sangat di sini. Bapak yang punya ya? Iya. Halo, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Iwan. Nah, dengan Pak Iwan. Jadi kalau kalian mau nyantai di sini, kalian mesti ke Saho Kitchen. Iya. Nah. Di sini menu spesialnya apa, Pak? Kopi Arabica. Oh, ya. Kan? Iya. Nah, itu guys. Jadi kalau kalian datang sini, kalian jangan lupa minum kopi Arabica. Guys, jadi di lantai 2 itu adalah musola. Jadi meskipun kalian nongkrong di sini, kalian nggak lupa untuk ibadah. Nih guys, aku pesen minumnya itu di sini. Halo, saya sampai ngevlog ya. Nah ini ada minuman berbagai macam rasa. Kita lihat yuk. Ya? Ideal. Nah dengan Bang Ideal, Bang udah berapa lama di sini buka kafenya? Tahu. Favoritnya apa Bang? Ini kopi sih. Kopi ya? Kopi gayo. Manual brewing atau yang lain? Nah. Kopi. Dan kalau ini kopi gratis atau minuman gratis beli tanpa. Oh, nah itu. Tanpa plastik satu plastik. Nah itu guys, kalau misalnya kalian mau minum kopi gratis, kalian jangan lupa cari sampah ya. Ya, nah cari sampah sebaik-baiknya biar dikasih kopi gratis.
kopi. Ini kopi tuh, kopi gayo tuh. Iya, nih. Kita roasting sendiri. Oke. Okay. Udah berapa lama bang bikin kopi gayonya? 2 tahun. 2 tahun. Lama banget. Rasanya gimana tuh mas? Rasanya. Ini soalnya yang honey, dia agak ada sweetnessnya. Oh. Lebih ke sweetness. Oke, okay. Aromanya gimana? Aromanya pekat banget ya? Ya, aroma kopi. Aroma kopi ya? Iya dong, aroma kopi. Kalau bukan aroma kopi, bukan kopi namanya. Pokoknya kalian mesti datang ke Aceh, cari kopi-kopi yang ada di Aceh, khususnya kopi gayo, dan sambil menikmati pantai. Ini guys, juga ada kopi. Ini apa namanya bang? Kopi apa? Kopi espresso. Guys, aku pesen leci teh dan sambil menikmati pantainya. Enak banget. Belum main ini jadi ya. Tertarik enak rambut aku.